Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Haida Murad dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pengenalan jam tangan pintar Xiaomi iaitu Amazfit Verge. Jam tangan pintar ini hadir dengan rekaan yang memfokuskan sukan di mana ia hadir dengan sokongan perlindungan air dan debu IP68. Rekaan skrin bulat 1.3 inci AMOLED, storan dalaman 4GB, ketahanan bateri sehingga 5 hari dan juga mempunyai pembantu digital Rubina Show. Buat masa ini, ia hanya dijual di China pada harga sekitar RM483. Wiko pula telah melancarkan dua telefon pintar dalam siri View 2 Plus dan Tommy 3 Plus di Malaysia. Wiko View 2 Plus hadir dengan skrin bertakuk 5.93 inci LCD, chip Snapdragon 450, memori 3GB RAM, storan 32GB, kamera utama dual lensa, kamera swafoto 8MP dan bateri sebesar 4000mAh. Wiko Tommy 3 Plus pula hadir dengan skrin nirtakuk 5.45 inci LCD, jenaan chip MediaTek MT673WA, bateri 2900mAh, memori 2GB RAM dan 16GB storan. Kedua-dua peranti Wiko ini menjalankan Android Oreo 8.1 yang mana ia dijual pada harga bermula RM559 untuk View 2 Plus dan RM399 untuk Tommy 3 Plus. Seterusnya, OnePlus dikatakan bakal hadir dengan OnePlus TV bermula tahun hadapan. OnePlus TV dikatakan adalah satu televisyen premium dengan kualiti image dan binaan yang baik serta memudahkan pengguna berhubung antara peranti. Bermula Oktober kelak, laman social pets yang memfokuskan pada privacy dilihat akan ditamatkan kerana penggunaan perkhidmatannya semakin berkurangan. Pengguna pula diberi peluang sehingga 18 Oktober untuk memuat turun data-data mereka kerana aplikasi pets ini akan dibuang dari laman Play Store dan App Store pada tarikh tersebut. Akhir sekali, berita baik buat pengguna iPhone dan iPad kerana iOS 12 sudah pun boleh dimuat turun hari ini. Setelah beberapa bulan iOS 12 hadir dalam bentuk beta, kini versi stabil hadir buat model-model iPhone dan iPad yang dipilih. iOS 12 menyertakan sejumlah ciri baru termasuk penawaran prestasi lebih pantas, sokongan screen time untuk memantau masa penggunaan peranti oleh anda, sokongan notifikasi yang dihimpunkan, aplikasi shortcuts baru dan pelbagai ciri baru lain. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Saya Haida Murad untuk Amans. Okay, bye.